أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله pada kali ini kami pemikiranul insyaallah akan meneruskan siri-siri wacana kami yang anda saksikan ini, dan pada hari ini insyaAllah saya akan membahaskan satu tajuk, bagaimana untuk merawat perpecahan dan permusuhan dengan keikhlasan. Yang ini di sini saya akan menyampaikan buah fikiran Ustaz Badrul Zaman Said Nursi, bagaimana untuk mendepani cabaran semasa yang sekarang ini. Kita lihat banyak sekali perpecahan dan perselisihan di antara umat Islam sendiri. Jadi risalah ataupun bahagian yang saya akan bacakan ataupun saya akan huraikan berdasarkan kefahaman saya pada hari ini ialah kilauan ke-20, lamah ke-20 yang secara spesifik menyentuh tentang keikhlasan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishal lahuddin ala lillahi ad-dinul khalis. Surah Az-Zumar ayat 2 dan 3. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halakan nas illa al-'alimun wa halakal 'alimun illa al-'amilun wa halakal 'alimun illa al-mukhlishun wal mukhlishuna 'ala khatarin 'azim. Ayat Al-Quran dan hadis ini menunjukkan bahawa ikhlas ataupun keikhlasan itu adalah suatu asas yang sangat penting dalam Islam. Kami hanya akan menerangkan 5 nokta daripada ulasan-ulasan masalah ini yang tidak terhitung banyaknya. Tapi pada sesi ini, siri pertama ini, saya hanya akan menyentuh tentang 2 perkara. Nokta pertama, satu soalan yang sangat penting dan dahsyat. Soalannya macam begini: mengapakah semasa ahli dunia dan ahli ghaflah, hatta orang-orang yang sesat dan munafik bersatu tanpa berlaku persaingan, namun para agamawan, ilmuwan dan ahli tarikat yang merupakan golongan yang benar dan pihak yang betul masih bertelagah akibat persaingan? Mengapakah ketika kesepakatan merupakan hak milik ahli wifaq, iaitu orang Islam, dan ketika perselisihan merupakan kelaziman ahli nifaq, namun kebenaran ini telah berpindah ke sana dan kebatilan itu telah datang ke sini? Nah, itu soalan dia. Mengapa? Jadi Ustaz Badrul Zaman Said Nursi telah menguraikan beberapa jawapan. Kami akan menerangkan 7 sebab daripada sebab yang sangat banyak bagi peristiwa yang dahsyat dan amat pedih ini. Pada hari ini saya akan pilih 2 sebab sahaja dalam masa lebih kurang 10 minit. Jadi sebab pertama, mengapa berlakunya perkara itu? Perselisihan ahli hak tidak berpunca daripada kebatilan, manakala kesepakatan ahli ghaflah atau mereka yang lalai ini juga tidak berpunca daripada kebenaran. Ahli hak berselisih bukan kerana mereka bersatu atas kebatilan, dan mereka golongan yang lalai juga bersepakat bukanlah di atas dasar-dasar yang benar. Ini kerana pada golongan yang batil, dalam lapisan hidup bermasyarakat seperti ahli dunia, ahli politik dan golongan intelektual, tugas-tugas golongan jemaah dan kumpulan yang sibuk dengan tugasan dan khidmat khas yang tertentu masing-masing telah dialihkan dan ditentukan. Mereka yang lalai dan sesat ini sebenarnya telah mengalih-alihkan tugas dan bidang skop yang akan mereka tumpukan. Bahkan upah-upah material yang akan mereka peroleh sebagai balasan tugas-tugas tersebut dari sudut kehidupan serta ganjaran-ganjaran maknawi yang akan mereka dapat dari sudut perhatian manusia seperti hubul jah, pangkat dan kehormatan juga telah ditentukan dan diasingkan.
maka tiadalah perkongsian yang akan melahirkan perlumbaan, perbalahan dan persaingan. Kerana itu, sekiranya mereka ini berada dalam kerja yang seteruk mana sekalipun, mereka masih boleh berpakat antara satu sama lain. Dan mereka ini bukan benar pun, tak betul. Tapi oleh kerana fungsi dan tugas masing-masing telah ditentukan serta upah-upah ataupun apa saja faedah yang akan mereka dapat telah ditentukan, mereka-mereka ini kelihatan seolah-olah bersatu padu. Seolah-olah mereka ini berpakat dan tiada perlumbaan dan persaingan di antara mereka. Itu yang berlaku daripada pihak yang boleh kata batil. Manakala ahli din, golongan beragama ini, ashabul ilmi, mereka yang berilmu, dan arbab at-tariqah, apa tu, golongan-golongan yang mengamalkan tarikat ini, tugas semua mereka ini memandang kepada umum. Setiap pihak berkhidmat untuk semua orang. Ganjaran mereka juga tidak ditentukan dan tidak dikhususkan, dan kerana habuan setiap mereka pada kedudukan dalam masyarakat, pada perhatian manusia dan pada penerimaan yang baik juga tidak dikhususkan, maka terlalu ramai calon untuk satu kedudukan. Terlalu banyak tangan yang boleh dipanjangkan kepada setiap ganjaran maddi dan maknawi. Maka dari sudut itu, perseteruan dan persaingan akan lahir, lalu menggantikan wifaq, kesepakatan kepada nifaq, permusuhan, dan ittifaq kepada ikhtilaf, perpaduan kepada perpecahan. Orang Syaitan, kerana terlalu banyak jemaah, terlalu banyak aliran, terlalu banyak kefahaman, mereka semuanya berkhidmat, kadang-kadang berlaku pertembungan kerana ada pihak yang memfokuskan, menumpukan kepada mad'u yang sama. Golongan yang akan didakwah tu golongan yang sama. Maka seolah-olah berlaku perebutan dan persaingan di situ. Jadi apakah solusi yang Ustaz Baitul Zaman Syed Nursi utarakan, ketengahkan bagi merawat keadaan yang begini? Ustaz sebut penyembuh dan ubat bagi penyakit yang dahsyat ini ialah keikhlasan, iaitu mengamalkan petua yang pertamanya, in ajriya illa ala Allah, sesungguhnya ganjaran atau upahku itu hanyalah diberikan oleh Allah. In ajriya illa ala Allah, upahku hanya aku terima daripada Allah. Dengan cara mengikut kebenaran berbanding menurut hawa nafsu, dan dengan cara mementingkan perkara yang benar mengalahkan kepentingan nafsu dan sifat pentingkan diri, dan mengutamakan apa yang benar berbanding apa yang nafsu inginkan, mengutamakan apa yang Allah mahu berbanding apa yang diri kita inginkan. Nah, itu satu cara pertama untuk mendapatkan keikhlasan. Balasan upah ganjaran hanya daripada Allah. Seterusnya, mengamalkan petua, wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh, tidaklah kepada rasul itu melainkan menyampaikan, dengan cara tidak memerlukan ganjaran maddi dan maknawi yang datang daripada manusia, kan, yang mengharapkan balasan hanya daripada Allah dan tak mengharapkan manusia akan memuja kita, akan menyokong kita, akan kata kita hebat atau sebagainya. Jadi kita hanya akan sampaikan. Yang penting kita telah mengambil mengambil langkah bagaimana untuk menyampaikan sesuatu itu dengan cara yang berkesan. Seterusnya, meyakini bahawa sudut-sudut penerimaan masyarakat, keterkesanan mereka dengan seruan kita, dan perhatian manusia merupakan tugas dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang boleh memastikan orang itu nak terima atau menolak dakwah kita, menolak pahaman kita, menolak seruan kita, dan tidak termasuk dalam tabligh yang menjadi tugasnya sendiri dan tidak perlu dan tidak dipertanggungjawabkan dengannya, dia akan mendapat keikhlasan. Dan dengan cara itu, kita insyaAllah akan memperoleh keikhlasan. Yang penting kita jalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Orang nak terima atau tolak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak, keikhlasan kita akan hilang. Okey,
Sebab kedua, kesepakatan ahli kesesatan berpunca daripada kehinaan, manakala perselisihan ahli hidayah berpunca daripada kemuliaannya. Mereka bersepakat kerana mereka hina dan lemah, manakala kita berselisih kerana kita ada rasa mulia, rasa kemuliaan Islam yang ada pada kita. Iaitu oleh sebab ahli dunia dan ahli kesesatan yang merupakan ahli ghaflah, tidak bersandar kepada hak dan hakikat, maka mereka adalah lemah dan hina. Kerana hina, mereka perlu mendapatkan kekuatan dalam keperluan ini mereka. Dalam keperluan ini, mereka akan berpegang dengan sungguh-sungguh kepada bantuan dan kesepakatan yang lain. Orang lemah, kalau dia nak berjaya, dia perlu bersatu padu dengan orang-orang yang lemah yang lain. Dan kalau daif, kena bersatu padu dengan orang-orang yang daif supaya mereka menjadi kuat. Okey. Walaupun kerja-kerja mereka adalah sesat, mereka tetap memelihara kesepakatan, kesatuan mereka itu. Seolah-olah bahawa dalam kebatilan itu wujud satu kebenaran. Dalam kesesatan itu ada suatu kekerasan. Dalam sikap tidak beragama itu terdapat suatu ketaksuban, kefanatikan yang penuh kekufuran. Dan dalam nifak itu, dalam kemunafikan itu, mereka boleh bersatu dan berjaya. Ini kerana keikhlasan yang sejati walaupun pada kejahatan akan membuahkan hasil. Ya, jika seorang itu meminta dengan keikhlasan, Allah akan memberi. Walaupun perbuatan mereka, tindakan mereka, aliran mereka, ideologi mereka tidak benar, tetapi oleh kerana mereka bersepakat secara bersungguh-sungguh dan ikhlas, jujur dalam pelaksanaan mereka, maka Allah bagi mereka kejayaan. Tetapi bagi orang Islam pula, oleh sebab ahli hidayah dan ahli agama, ahli ilmu dan ahli tarikat bersandar kepada hak dan hakikat, dan oleh sebab di jalan kebenaran setiap mereka hanya memikirkan Allah semata-mata, lalu pergi dengan bergantung kepada taufiknya, secara maknawinya terdapat kemuliaan mereka yang datang daripada jalan itu. Semua orang yang dalam masyarakat Islam, jemaah Islam ini semuanya bergantung kepada Allah. Mereka rasa tak perlukan manusia, kan? Kalau rasa lemah pun, mereka akan mengangkat tangan dan meminta daripada Allah, ya Allah, bantulah kami, ya Allah, kan? Ini adalah sebenarnya satu kemuliaan. Apabila mereka merasa daif sebagai gantian mulut manusia, mereka akan merujuk kepada Allah dan meminta bantuan daripada Allah. Maka disebabkan perbezaan aliran, mereka tidak akan benar-benar merasai keperluan memberi bantuan kepada mereka yang berbeza aliran dengannya, dan tidak akan melihat keperluan kepada kesepakatan. Kumpulan A kata, aku minta tolong kepada kumpulan B sebab mereka ni cara mereka lain, cara kita lain. Mengapa kita perlu meminta pertolongan dari mereka? Dan jadi secara tak langsung ada rasa tak perlulah saya meminta bantuan ataupun pihak kami minta bantuan daripada pihak mereka. Kita just ataupun terus minta direct daripada Allah. Apatah lagi yang lebih memburukkan keadaan jika ada sifat mementingkan diri dan adaniah dengan menyangka bahawa diri dia saja yang benar dan orang yang berbeza dengan itu salah. Nah, ini satu masalah yang besar. Jika satu pihak itu merasakan hanya mereka sahaja yang benar dan orang lain buat semuanya salah, maka mereka berada dalam kesalahan yang amat besar. Maka sebagai ganti kesepakatan dan kasih sayang, perselisihan dan persaingan akan masuk ke tengah-tengah. Maka muncullah persaingan dan perselisihan sebab semua pihak dah mengaku bahawa dia sahaja paling benar, orang lain semuanya salah. Nah, ini adalah satu masalah yang sangat besar. Dia akan kehilangan keikhlasan dan tugasnya menjadi tidak menentu huru-hara. Justeru Ustaz Said Nursi mendatangkan satu solusi kepada permasalahan kedua ini. Okey. Ustaz kata melalui perkara ini boleh diubati, boleh diselesaikan melalui 9 perkara berikut. Pertama, melakukan tindakan yang positif, yang proaktif, yang betul, iaitu mengasihi fahaman atau jalan sendiri. Kalau kita menganut sesuatu fahaman ataupun
menganggotai mana-mana jemaah, dan kita kena sayang jemaah kita itu, kita kena sayang golongan kita itu, kita sayang fahaman kita itu. Jangan kita pedulikan permusuhan dan kutukan pihak lain memasuki fikiran dan amalan kita, dan janganlah kita sewa dengan mereka. Kalau orang lain kutuk, cerca, maki, hamun, jangan kita layan, pedulikan, tak payah kisah. Yang penting kita sayang dengan apa yang kita yakini dan meneruskan dakwah kita. Itu pertama cara untuk memperoleh merawat permasalahan tadi. Yang kedua, memikirkan bahawa terdapat ikatan-ikatan kesatuan yang banyak dalam daerah keislaman yang boleh menjadi sumber kasih sayang, persaudaraan dan kesepakatan, tidak kira dari aliran mana sekalipun. Kalau kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C, kumpulan D atau sampai kumpulan Z sekalipun, kita kena cari titik-titik persamaan yang boleh menyebabkan kita kasih mengasihi antara satu sama lain. Sekurang-kurangnya Tuhan kita satu, kiblat kita satu, kitab kita satu, Nabi kita pun satu juga, kan? Apatah lagi kalau ada ikatan-ikatan lain seperti negara yang satu, negeri yang satu, kampung yang satu, ataupun bidang tugas yang satu, ataupun sasaran kerja yang satu, iaitu mendapat keredaan Allah. InsyaAllah ini akan mencetuskan, dilahirkan kasih sayang di antara jemaah-jemaah, kumpulan-kumpulan dan mana-mana fahaman. Tak kira lah sama ada kemasyarakatan ataupun parti-parti politik. Yang penting mereka mencari titik-titik persamaan untuk bersatu padu dan bersepakat. Ketiga, menjadikan prinsip keinsafan sebagai pedoman menilai sesuatu itu dengan cara yang benar, iaitu setiap pemilik fahaman atau jalan benar berhak dan boleh berkata, fahaman saya adalah benar ataupun lebih baik, tanpa mengganggu fahaman yang lain. Namun sama sekali mereka tidak boleh menyatakan kebenaran itu hanyalah fahaman saya ataupun yang baik itu hanya aliran saya yang menunjukkan kebatilan ataupun kejelekan fahaman lain. Dengan memburukkan fahaman lain, dia kata saya saja yang benar, orang lain buat semua salah. Ini adalah satu sikap yang salah, tidak betul. Boleh kata saya paling benar dan saya paling betul, tapi orang lain buat pun betul juga. Tak boleh kata saya saja yang betul, yang orang lain buat semuanya salah. Jelas ya? Okey, yang keempat, memikirkan bahawa bersepakat dengan ahli hak ialah sebab bagi taufik ilahi, bantuan Allah dan asas bagi kemuliaan dalam agama. Bersepakat, bersatu padu, bertolong bantu adalah sebab bagi Allah nak menjadikan kita. Kelima, berusaha memelihara kebenaran dengan cara memahami bahawa apabila berhadapan dengan serangan peribadi maknawi kesesatan dan kebatilan yang kuat hasil daripada persandaran ahli-ahlinya dalam bentuk jamaah dan kerana kebijaksanaannya, penentangan secara berseorangan yang paling kuat akan tewas di hadapan peribadi maknawi tersebut, lantas menonjolkan seorang peribadi maknawi menerusi kesepakatan di pihak ahli hak untuk menghadapi peribadi maknawi yang dahsyat itu. Agak panjang ayat ini, tapi poin di situ adalah kalau kita bijak atau sehebat mana sekalipun, tapi kalau kita bertindak secara berseorangan dan bersendirian menghadapi satu kumpulan yang bersepakat dan bersatu padu dan bekerjasama, kita akan kalah walaupun mereka itu agak lemah dari sudut intelektualan atau dari sudut gerak kerja, semangat dan sebagainya. Jadi caranya adalah kita di pihak yang benar ini juga perlu bersatu padu dan bersepakat dengan menampilkan satu gerak kerja yang tersusun yang Ustaz Syed Musa ibaratkan sebagai peribadi maknawi, syakhsul maknawi, kan? Peribadi maknawi bergerak sebagai satu tubuh yang satu, ideologi satu, fikrah yang satu. Keenam, meninggalkan keinginan hawa nafsu. Kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, kemungkinan besarlah kita tidak akan berjaya untuk menarik manusia ke jalan ilahi. Okey, seterusnya, yang ketujuh, meninggalkan sifat ananiah, egoistik. Kelapan, meninggalkan kemegahan yang disalah anggap, cari kemasyhuran, cari populariti. Tak boleh buat kerja biar in ajriyah illa Allah, balasan tu biar hanya daripada Allah.
kan. Kalau dapat kemasukan tu, jangan kita ambil pot, jangan kita ambil kira sangat, jangan pedulikan sangat. Itu hanya gangguan-gangguan dalam perjalanan. Seterusnya yang kesudahan dan terakhir, meninggalkan sifat rasa persaingan yang tidak penting demi menyelamatkan kebenaran daripada serangan kebatilan. Musuhi dulu permusuhan itu. Jangan kita, kalau orang tegur, orang nasihat ataupun apatah lagi kalau orang kritik, kita terus meletik. Kan? Walaupun apa yang mereka kritik itu benar, kita kena berbesar hati dan berlapang dada dengan teguran. Biar apa-apa pun, kebenaran itulah yang paling diutamakan. Jadi untuk siri pertama ini, saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah kita akan bersambung dalam siri yang kedua. Ampun maaf kerana berlaku ketidaksempurnaan dalam penyampaian saja. Saya mohon ribuan kemaafan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.